to the day I die. Yo guys, selamat datang kembali di channel NFG. Dan hari ini kita akan lanjutin lagi gameplay Tome ya, A Photo Adventure. Dan terakhir itu kita masih di Oakville. Sebenarnya kita sudah punya tiket bus untuk pergi ke area selanjutnya, cuman aku masih mau nyelesain ini guys, misi-misi yang ada di community card di sini. Itu aku nggak salah kurang 4. Nah, jadi ya kurang 4. Sebentar. Nah, ini aku bingung nih. Apa yang belum aku selesaikan di sini? Coba. Ini udah misi di sini udah. Misi di sini udah, terus oh, monster, foto monster. Aku harus jeli ini, foto monster ini. Karena aku nggak menemukan monster di mana-mana lagi, guys. Kita akan ulang dari depan ya. Apakah ada monster di sini? Ini titik kedatangan kita waktu di Oakville. Harusnya, sebentar. Fotosintesis ini apa ya? Become a flower. Ghost helper. Captain Puff strip shroom. Oh, sebentar. Kayaknya aku bisa nyelesain yang ini. Ada 3 item kan yang bisa di ini ditunjukin ke scoutnya ini. Pertama adalah ini dulu, block thistle. Oke, habis itu jamur yang bergaris-garis itu ada di sini. Satu lagi yang bulat, kayaknya tanaman bulat. Thanks for the photo. Oke. Satu lagi tanaman yang bulat. Aku kayaknya kemarin motret kok. Mana tuh ya? Bentar. Duh, ada gak ya? Atau aku gak motret ya? Wah, gak motret guys. Bentar. Oh iya dong, satu lagi ada di depan tadi. Di stasiun ada tuh. Di stasiun, di halte. Bentar guys. Setahu aku paling deket di situ sih. Ini. Kamera. Cepret dulu, save. Nice. Kayaknya satunya ini sih tanamannya. Soalnya yang bentuknya unik-unik. Ada yang kotak, ada yang jamur bergaris, ada yang bulat itu tadi. Let's go, kita tunjukin ini. Cotton puff. Rasanya manis dan bikin sakit perut kalau makan terlalu banyak. Oh, kayak permen berarti ya. Tapi permen nggak bikin sakit perut sih. This photo is great. Complete the list. Mantap. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Dan kamu akan jadi member. Aduh, ini baca gimana kemarin ya. Fjallbjörnarna. Nah, kayaknya sih gitu. Kamu layak mendapatkan ini. Dapat topi guys. Equip, mantap. Dan kamu dapat stem. Oke, ini udah. Ghost helper, it's time to help out. Monster spotting, nah ini dia. Ada 3 lagi. Deep seas, deep mountain, deep sewer. Oh, kayaknya mungkin nggak di sini ya. Beda tempat guys. Kayaknya mungkin nggak di Oakville ya. Tapi yang ghost, bentar, yang ghost itu harusnya bisa yang ghost. Bentar, nanti kalau udah mentok, aku akan pindah ke area selanjutnya aja ya guys. Soalnya mungkin memang ada misi-misi yang dikerjain di area selanjutnya untuk nanti bisa kembali lagi ke sini gitu.
Karena aku suka nggak lihat ada monster tuh di sini. Ini ada, aku simpan dulu aja, jaga-jaga. Tuh, aku nggak lihat ada monster lagi, guys. Guys have done a lot in the background. Saatnya membantu. Oke, nggak ada yang bisa kita kerjakan juga di sini. Saat membantu ini maksudnya gimana ya? Ini juga TV nggak nyala. Ini juga nggak ada apa-apa. Ya udahlah ya, berarti kita move dulu aja ke area selanjutnya. Karena nggak ada clue juga untuk gimana nyelesain di sini. Kayaknya ghost-nya itu juga tersebar di berbagai tempat. Sama seperti monsternya. Bentar, comment card-nya kita lihat dulu. Monster spotting ada in the deep seas, in the deep sewers, sama in the deep mountains. In the deep woods. Ghost helper. Become a flower. Ah, apa sih become a flower ini? Aku gak ngerti clue-nya. Yang minta siapa juga aku lupa, guys. Terus itu ada kotak di sana itu, kenapa aku nggak bisa ke sana juga? Ini kan satu monster di sini nih, udah ketahuan nih. Kita lihat dari sini kemarin kan. Tuh dia keluar. Kalau kita nggak sembunyi, dia di dalam hutan ini di balik pohon. Ini tawon. Kalau nggak salah di sana tempatnya musik jeduk-jeduk. Yep. Coba kita kesini sedikit lagi ya. Gak ada yang bisa kita lakukan juga di sini, guys. Oh, selain mendengar musik jedak-jeduk dari DJ Mus ini. Terus yang bisa kita datangi lagi adalah area yang di atas. Yang di atas ini, kalau nggak salah ini menuju ke puncak bukit. Dimana kita kemarin ketemu sama chef-nya itu. Dan nggak ada apa-apa lagi selain itu. Ya udah, kita move ke area selanjutnya dulu aja, guys. Ini kenapa hidungku gatel banget ya dari tadi ya? Aduh. Kita move ke area selanjutnya lewat halte bus yang di depan. Karena kita harusnya udah punya tiket nih. Nah, 7/7 aman. Kita bisa dapat tiket gratis dari monkey yang ada di sini. Keep our community clean. Halo. Selamat datang di Oakville, community dari penghuni hutan. Ada banyak hal yang keren di sini, jadi silahkan explore. Dan kalau kamu udah dapat stamps yang cukup, 7, kamu bisa dapat bus ride-nya gratis. Udah nih, aku udah dapat 7 nih. Mari kita lihat berapa stamps yang kamu punya. Wow, kamu udah dapat. Aduh, gatel banget. Kenapa ya? Padahal pilek juga enggak. Let me update your card. Nah, mantap. Aku dapat free bus tiket. Kepencet. Udah. Nah, mari kita naik bus ke area selanjutnya. Kemana nih? Stanham. Tempatnya semua pencari musim panas. Kayaknya tempatnya enak nih. Apakah kita akan memotret kayak laut? Terus, yep, bener sekali tempatnya kayak set sail for good itu. Tempatnya kayak apa? Pinggir laut gitu ya. Ada dia lagi tuh. Ada dia lagi, guys. Foto dulu gak sih? Foto dulu dong. Oh ya, jangan sampai
lepas ini. Siapa ini? Gak ngerti aku. Coba kita ngobrolin di sini. Selamat datang di Stanham. Tempatnya para pencari musim panas. Dan ada banyak hal yang keren di sini. Jadi silahkan explore, sama ya kata-katanya. Dan kalau udah punya enough stamp, kali ini 8, kembali ke sini nanti dapat bus ride gratis. Oke. Okay. Kerang. Jepret dulu aja pokoknya. Kepake nggak kepake nanti dulu guys. Karena aku nggak tahu nanti misinya di belakang kayak apa jadinya. Wih. Ada bebek tuh. Bebek apa nih? Oh, seagull. Seagull tuh burung apa ya? Ya burung seagull guys. Bahasa Indonesianya aku kurang tahu. Di situ ada bintang laut, apakah kita akan jepret juga? Tato. Tato ini kayaknya anak ayam atau bebek ya. Dia ada di mana-mana, guys. Ini foto juga, aku nggak tahu kepake apa enggak, tapi simpen aja dulu pokoknya. I'm sparkly inside. Hah? Apalah orang ini, aku gak paham. Sini gak ada apa-apa. Oh ini, kita bisa ajak bicara yang kali ini. Tapi dia diem aja. Oke, siapa dia itu? Kalau itu gak copyright lah ya, masa semua copyright sih? Wah, enaknya di sini. Ikan ini aku foto juga. Ini kayak tempat berlibur gitu kali ya. Area-area musim panas. Apa tempat kita nyari liburan musim panas. Aku melihat dengan mata kepala aku sendiri sebuah ikan raksasa. Ini belakangmu ini apa? With a crown on its head. Dengan mahkota di kepalanya. Itu adalah raja dari semua ikan. Aku lagi ada di pantai. Lagi apa? Bernyanyi-nyanyi dan kemudian wah. Oke, berarti ada, apakah ini yang kamu maksud? bukan. Ya, kita akan cari ikan ya, ikan raksasa. Kenapa ini, apakah aku bisa motret? Oh udah, kenapa kamu dikerumuni burung-burung? Usir mereka. Oke. Enggak melihat ada hewan lagi yang bisa di foto, jadi kita akan masuk satu-satu ya ke bangunan-bangunannya atau area-area selanjutnya. Apa ini? Oh, ini apa? Guildnya ya? Nah, ini markasnya para anggota guildnya. Ini yang dari tempat pertama, aman. Masih ada banyak challenge. Aku tahu kamu bisa menyelesaikan. Dan ini kita juga penggemar foto nih. Mari upgrade foto murah sedikit dengan ini. Frames and filter. Oh, kita bisa punya frame sama filter untuk kamera kita. Oke. Membuatmu lebih kreatif. Jump a photo with a frame or filter on it. Oke. Kita coba foto dia. Sekarang caranya pakai filter gimana? Oh. Jungle. Oh, ini frame ya. Ini frame. Oke, kita coba pilih. Pilih yang di jungle deh. Dari mana jungle ya? Oh, gak usah. Ini aja. Border, terus. Iya, bisa emang kayak gini ya. Jadinya bulat gitu. Lucu banget. Old boy, pixel. Fuzzy. Keren-keren guys. Ini negatif ya? Kayak negatif gitu. Newspaper. Twitter. Aduh, sakit mataku. Ini aja lah ya. Kita potret ya. Terus gimana kalau mau nganu? Kalau mau kembali? Nah, ini dia. Pencet escape, terus baru kita snap ya. Mari kita lihat fotonya. Nih.
semua frame dan filter tuh buat lebih menarik dan lebih cantik juga. Sip. Sudah dapat langsung satu stem pertama kita. Lanjut. Ini udah bunga-bunga, ada yang bisa kita potret lagi nggak nih? Nggak ada ya kayaknya ya. Keluar dulu. Nah, sekarang kita mau kemana nih? Ada dua area, kiri sama kanan. Ke kiri dulu lah ya. Let's go, kita explore daerah sini. Ada apa? Ini ada lebah. Ini filternya aku ilangin dulu aja lah ya. Pakai filter yang biasa aja. Bubble fly. Nice. Terus ada orang di sini. Dia lagi tidur kayaknya. Precious head. Hah? Smiling pirates. Oh, dia lagi ngantuk ya. Gak bisa dibangunin guys. Gak bisa diajak ngomong juga. Ada kodok. Aduh, ketutupan. Dari sini. Yay, dapat toad. Nice, satu koleksi hewan kita. Foto hewan kita. Kita bisa duduk di sini di pinggir laut. Ini tempatnya nyenangin banget sebenarnya, guys. Tuh. Di pinggir laut, nyantai. Hello, we are the photo challenger quit lagi ya. Anggota yang lain. Ada foto challenge. Are you ready for a photo challenge? Yes, let's go. Aku udah nambahin challenge di kartumu. Oke, kita lihat. Shy Hippo Ice Cream Sand. Shy Hippo. Dimana kita bisa nemuin hippo, guys? Dan ice cream, dan sand. Sand berarti hubungannya sama pantai harusnya ya. Oh itu, ini kayaknya ini hippo ya. Tapi bentar, aku mungkin harus sembunyi dulu di sini. Nah baru bisa kita bidik. Aduh, nggak bisa kita bidik guys. Aku ketutupan boardnya. Harusnya dia di situ kan. Tuh, dia nggak nutup muka. Karena nggak ketahuan kalau dibidik. Cuma nanti dulu. Kita pikirkan cara, guys. Is that a camera? Oh, jangan. Kamera membuatku gugup. Yap, kayaknya ini deh. Tapi nanti dulu ya. Kita ambil koleksi-koleksi ini dulu. Terus ada seashell. Kita ambil juga. Terus pantai ini. Pasir, kan? Sen udah, ice cream. Nanti kalau ketemu ice cream ya. Sen castle juga aku foto sekalian. Waduh, lah kok dijaga ini gimana? Aku nggak bisa kesana. Ini apa lagi? Ini es krim dong. Bentuknya kok. Ini di luar ekspektasiku ya ternyata es krimnya. Es krimnya ternyata segede itu, bukan es krim ukuran normal yang biasa dimakan orang. Tapi coba aku kasih dulu ke dia, bisa nggak? Pertama ada es krim. ada lagi. Pasir. Ada satu lagi, hippo yang malu nih. Luar biasa, sudah selesai challenge-nya. Dapat stem. Lanjut lagi. Kita harus ngumpulin 8 minimal ya. Buat dapat tiket ke area selanjutnya. Coba ngobrol sama bapaknya ini. Yang lagi berjemur, nyantai banget ini. Kemana mataharinya pergi? Barang di belakangku ini tiba-tiba muncul aja. Dan aku... Aku udah berjemur di sini selama 20 tahun nih. Kamu nggak akan pergi dari sini. Ya, kok 20 tahun di sini mah? Gosong dong.
Maksudnya dia suka di sini 20 tahun terakhir tuh dia berjemur di tempat ini terus gitu ya. Nah, terus aku ngilanginnya gimana kalau ini? Kan ini kan gede ya. Menarik, menarik. Nanti dulu, kita pikir nanti dulu. Wah, hujan. The horror. Apa yang harus aku lakukan? Panik. Oke. Kita coba datangi di sini, nggak ada apa-apa. Wih, ini game kecilnya lumayan loh guys. Dia bahkan kalau aku menghadap ke atas, apa namanya, kan kena bulir-bulir air hujan tuh, dia ada efeknya juga. Keren juga ini tuh. Wih, detailnya bagus. Aku suka. Try honking here. Oke, nanti dulu, kita nggak punya trompetnya. Coba kita ngobrol dulu sama si bapak ini. Oh, teropongku rusak dan aku nggak bisa melihat kapal di laut. Gimana kalau mereka tabrakan? Wah, kamera itu ada dynamic zoom-nya. Kamu jawabannya. Kamu harus menolongku. Oke, baik. Ikut aku. Solve the chaos. Ayo cepat. Sabar. Iya. Baru juga masuk. Bentar. Ini apa lagi gerak-gerak ini? Kok? Ini ada hadiah. You got fishing hat. Stay dry even in the rain. Wow. Topi yang selalu kering. Kita pakai. Sabar, kita cek dulu guys, ada apa di sini. Walah, kaget aku. Ada lukisan segede gini di sini. Ya. Mari kita coba naik. Ini apa? Gak bisa lihat apapun dari sini tanpa teropongku. Kamu harus memberitahuku di sana keadaannya kayak apa. Oke. Ya. Sebentar. Ya, sebentar. Aku potret dulu, guys. Ada sesuatu yang bisa kita lihat. Loh, arah mana aku lihatnya? Bentar. Kayaknya nggak ke arah sini deh, kayak arah sana deh. Ada tornado yang mau datang, guys. No. Kita harus report ke orang ini. Ini. Ada tornado yang mau datang. Kapal-kapalnya stuck di sana. Kamu harus membantuku memandu dengan kameramu. Ke arah mana aku harus mengarahkan Hong? Gimana caranya? The boats. Where should I Hong? Kesana. Oh, aku harus masuk sini atau gimana nih? Duh. Gimana caranya? Woi, Om, Pak, ini gimana? Cara-caraku gimana mandunya? Oh, ini tuh nganu guys. Apa? Hong itu apa sih? Kayak trompet besar gitu loh. Iya, tapi caraku gimana buat ngasih tahu ke dia ini? Where should I Hong? Cara ngarahinnya gimana guys? Where should I Hong? Ini aku nggak bisa action juga, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Oh, aku bisa tunjuk ya? Kesana. Try, masang tripod.
itu tuh. Aku udah tunjuk pakai jari ini loh. Nih, jari ini. Bentar. Bukan tripod. Caranya gimana aku? Bukan. Tuh malah nge-stem lagi dia. Tap. Foam finger, it's nice to point. Aku bisa pakai ini untuk nganu, untuk menunjuk. Gak bisa guys, aku gak bisa. Mungkin belum. Nanti dulu. Kita coba muter dulu. Trompetnya sendiri aku belum punya, hongnya itu. Mungkin aku harus ke tempat lain dulu. Ini juga masih tidur aja. Kayaknya hongnya itu bisa dipakai untuk ngusir burung kayak gini, terus ngusir seagull yang ada di dekat es krim tadi, ngebangunin pirates yang ada di situ, sama itu tadi yang bootnya tadi itu. Nah permasalahannya, aku bisa dapat dari mana si itunya? Apa trompetnya itu dapat Sunday Swan? Swan itu apa namanya? Angsa. Oke, di sini kita bisa duduk. Apa yang bisa kita lihat di sini? Matahari. Matahari bersinar cerah. Coba kita kesini dulu. Aku baru menemukan melodi yang keren nih. Mau mendengar? Boleh. Dia bersiul ya. Mungkin gak sebagus yang aku kira ya. Aku butuh inspirasi. Kembali ke drawing board. Hah? Apa yang harus aku kasih di sini? Gak tahu guys, apa yang harus aku kasih? Aduh, ini jembatan juga ditutup. Wah, ibuku ada di sisi sebelah sana. Gimana aku nyebrangnya? Jangan takut, anak aku. Aku yakin semua akan baik-baik saja. Wih, ada kucing nih. Aku baru ngelihat ada kucing di sini. Frost. Atau gimana bacanya? Aku nggak tahu. Ada A, ada titiknya dua di atas itu. Oh, kita bisa pet dia ya. Lah, aku stuck ini. Tidak ada misi yang bisa dikerjakan lagi. Sebentar. Gimana caraku ke situ juga? Aduh, kapal ini juga nggak dipakai lagi. What? Gimana guys? Kita nggak bisa nyebrang. Kita nggak bisa apa memperingatkan kapal yang ada di sana juga. Ini juga seagull. No. Ini apa lagi? Wah, gawat, aku kehabisan ide nih untuk puzzle-nya. Ini tandanya ada kapal di sini. Jadi mungkin harusnya ada kapal yang ada di sini ya. Atau jembatan ini nanti bisa naik. Hem. Apa yang harus kita lakukan, guys? Ini bisa kita dorong apa? Enggak kan? Kayak gamenya bukan game yang semodel itu deh. Kita bisa ngedorong-dorong. Ini ada tripod. Itu apa itu? Ada monster. What?
Coba kita pasang tripod di sini ya. Nah, kita bisa ambil gambarnya, guys. Mantap nggak tuh? Tapi ini bukan ikan ya. Bukan ikan yang pakai mahkota yang dicari orang di depan. Cuman, oke juga sih temuan ini. Dia kalau kita datengin pergi, jadi pasang tripod di sana. Coba apakah aku bisa kasih tunjuk ini ke orang yang di sini? Bukan, ini juga yang dia cari, guys. Beda. Lah, aku baru dapat berapa tiket ini? Baru dapat dua tiket. Dan aku stuck. Aku harus ngapain nih? Bentar. Mari kita keliling-keliling dulu, guys. Keliling-keliling dulu. Kepiting ada di situ. Ini juga. Ini kayak bisa didorong gitu loh, guys. Tuh, ada tanda apa, kayak bergeser gitu. Cuman dorongnya gimana? Aku nggak bisa mendorong dong. Karena aku kayaknya dia tuh masih anak-anak sih, jadinya ya nggak kuat juga kalau mau ngedorong boxnya itu. Oke, aku harus ngarahin ininya dulu deh kayaknya. Cari cara gimana biar bisa memperingatkan orang-orang yang ada di sana. Aku mau ngarahin ke sana, tapi caranya gimana? You have to guide me with your camera. Okay, where should I home? Ke sana lo, bro. Nah, tuh ke sana tuh. Cuman caranya gimana? Aku nggak tahu. Save to album. Jangan-jangan. Apakah ini aku bisa? You have to guide me with your camera. Where should I home? Bro, kesana. Atau bukan? Atau harus diarahin ke tempat lain? Tapi dia sendiri nggak bisa ditunjukin foto, guys. Bentar. Where should I home? Bukan, kayaknya bukan ini deh maksudnya. Maksudnya itu kan aku harus membunyikan trompetnya ke arah mana. Ya ke sana gak sih? Bukannya gitu ya? Aku lihat guide dulu ya guys ya untuk ini ya. Aku gak ngerti yang harus, yang dimaksud tuh apa gitu loh. Sebentar. Oke. Ini puzzle-nya lumayan cerdas sih menurutku. Jadi kita harus ngasukin ini, boot ini. Nah, ini dia. Itu. Boot-nya tuh dimasukin ke dalam lensa yang bulat itu. Apa sebutannya, guys? Awas, siap-siap. Oke, satu dapat. Boot-nya udah pergi. Nah, sekarang boot yang kedua. Kita harus arahin si apa, kamera kita ke arah boot-nya dan masukin ke dalam bidian bulatnya itu. Kong kedua, walah caranya gitu. Nah sekarang kapan yang ketiga nih, ada di sini. Nice. Big Hong. Right. Tiga-tiganya udah nih. Belum. Masih ada lagi. Oh, ada yang di situ. Di sini, guys. Ada keempat, boot keempat di sini. Nah, itu dia.
Tapi aku nggak tahu masih ada lagi atau nggak bootnya di sana. Big Hong incoming. Apakah dua yang terakhir? Kamu yakin? Aku senang kamu ikut membantuku. Akhirnya selesai juga chaosnya. Okay. You are a real Hong of Ovelo. Kamu teman yang baik. Dan aku dapat Hong attachment. Kamu gak tahu apa yang bisa kamu lakukan dengan ini? Oh, banyak. Kayaknya kamu bisa pakai di kameramu deh. Semoga bisa berguna. Bisa dong. Caranya gimana? Ngehongnya. Oh, ini pencet E. Okay, guys. Sekarang kita udah punya Hong ini. Kita bisa ngehong di sini. Kaget lah. Aduh, astaga. Wih, tempat ini gak hujan loh. Oke, sebentar. Aku mau cek ini dulu. Umbrella. Protect your camera from bad weather. Remove weather effect from your camera. Oh, oke. Gak usah deh. Aku suka ada efek-efek rintik-rintik hujannya gitu. Ada kucing juga di atas. Kita foto dia. Wilhelmin. Mungkin bacanya gitu ya. JN itu kalau gak salah dibacanya Silent J deh. Jadi gak dibaca J-nya. Setauku. Kita coba dulu. Siapa ini? I've been working on a cool tune. Oh, ini yang bisa membantu orang yang di dermaga tadi untuk kasih apa inspirasi membuat lagu baru mungkin sama dia. Aku kehilangan sesuatu kan. Mungkin melodi yang bagus. That would be nice. Coba kita hong dia. Hongnya lucu banget. Oke. Di sini ada kumpulan kerang. Aku nggak tahu gunanya apa. Sebentar. Missing. Oh, ini nih. Ini ada ikan besar, guys. Ada ikan besar. Apakah burung-burung itu jadi foto? Oh, bisa. Tapi udah dapat juga rekornya ya. Nih, ikan besar ini. Caranya dapat gimana? Kayaknya belum waktunya juga. Jadi kita kembali dulu. New music has been added to your. Apa kita harus main musik di itu ya? Di mana namanya? Di orang yang cari inspirasi itu. Mungkin ya. Coba aku bangunin dia pakai Hong yang barusan kita dapat. Oyo. Bangun aku. Aku adalah ratu bajak laut dari Smiling Pirates. Atau dulu mungkin ya. Tapi aku kehilangan Captain's Head. Waduh, dia ada di kotak yang terkunci di dasar samudra dan ini kunci. Terus aku suruh nyelam gitu atau gimana? Weh, yang bener aja masa aku suruh. Sebentar. Masa aku suruh nyelam, guys? Oh, ini ada kapal mau lewat. Aduh, aku masih seneng banget sama suara Hongnya ini. Coba. Hongnya ini saya pakai di sini nggak? Gak bisa, guys. Ini cara mindainya gimana ya? Kalau ini kayaknya bisa sih aku hong di sini ya. Mari kita coba. Burung-burung kaget. Equipping a diving helmet. Oke. Ini es krim gak bisa di-interact.
Ini puzzle-nya lebih susah daripada yang di Oakville kemarin. Oke, coba kita ke kanan dulu. Ini bisa kita hong juga nih kayaknya nih. Ayo. Fiuh, akhirnya mereka pergi. Apakah aku bisa ke arah sana? Selamat datang, atau selamat datang ya mungkin ya, welcome aboard. Aku adalah operator dari rakit ini. Aku bisa membawamu ke hydroplane dan kembali. Apa mau berangkat? Ya atau nah? Ya dong guys, kita coba lihat-lihat arah sana ya. Nyantai bro. Astaga, ngebut banget ini raftnya. Itu ada hantu yang lain guys di sini. Jadi memang apa namanya? Bunyi lagi dia. Pas banget dia lihat sini. Mantap. Kok tapi? Nah, itu dia loh. Kok gak dapet? Oke, hantunya dulu kita ajak ngomong ya. Aku lagi menunggu Supreme Deluxe Sandwich. Udah lama banget ini. Makan siang saat kerja itu adalah yang terburuk. Sandwich? Kita dapat sandwich dari mana? Apa harus minta chefnya yang ada di Oakville? Coba dulu ya. Waduh. Banyak sekali yang... I'm busy, sorry. Iya, aku mau buka kotak ini kok. Stay safe at work. Coba kita pakai dulu ya. Frame picture siapa nih? Siapa yang bisa kita pasang fotonya di situ? All me. Bisa gak sih kita pasang foto gini? Enggak loh, ini ada satu yang di sini loh. Aku nggak tahu ya bisa dipasang siapa, tapi kayaknya buat interaktif aja sih itu. Soalnya nggak ada tanda misinya juga sama orangnya. Nggak ada listrik, artinya nggak ada video games. Gimana aku bisa bertahan di sini? Eh, kamu nanti jatuh loh, hati-hati. Ini main iPhone. Dia tuh berdiri pakai satu kaki tuh. Astaga. Oh, itu dia. Misinya ada di sini. Sebelum itu, aku mau ke bawah dulu. Ngecek. Di bawah itu kayaknya ada sesuatu, seseorang. Apakah kamu udah pernah melihat barang semajestik ini? Aku belum sih. Wow. Oke, misi apa yang harus kita lakukan di sini? Maaf, kita lagi sibuk nih karena listriknya lagi down. Stanham bergantung pada kita. Tunggu dulu, apakah kameramu ada zoomnya? Ada. Kamu adalah yang kami butuhkan. Coba kamu lihat mesin sekitar sini. Aku akan buka pintunya buat kamu. Tolong lihat apakah ada yang aneh. Gak perlu masuk kan aku. Weh. Apa ini? Ada sesuatu di dalamnya. Oh, gearnya tuh gak jalan. Oke, ada sesuatu. Ya, banyak masalah lah ya di mesin ini. Ada sepatu di dalam. Kok bisa sepatu masuk sampai sana? Ya, itu pertanyaanku juga. Ini ada sekrup yang copot. Oke, dan ada satu lagi nih. Ada bebek karet di dalam sini. Lah, emang harusnya di sini? Ngapain bebek itu di sini? Itu ada yang bocor sih. Ada gas yang bocor tuh, satu lagi tuh. Tapi dia pakai tape, cuma dia pakai plester doang. Dan listriknya sudah kembali. Oke. Hanya dengan plester aja semua. Hanya dengan plester semua sudah
anu guys, semua udah selesai masalahnya. Oke. Sama-sama, aku senang udah membantu. Meskipun membantunya cukup mudah ya. Loh, tadi nggak ada listrik, dia sambat. Sekarang ada listrik, dia sambat. Maunya gimana? Ya, ada jalan. Sandwich dapat dari mana ya? Sandwich. Wow. Di mana nih aku? Ada hantu lagi tuh di situ. Oh, nice. Coba kita cek ini apa? Foto challenge-nya. Apakah kamu siap? It's gonna be a bit tricky. Good luck. Okay. Kita save dulu. Ini kayaknya akan panjang sih guys, jadinya mungkin aku akan bagi sampai di sini. Bentar. Foto challenge, become a farmer. Gimana cara aku jadi farmer ini guys? Became a farmer. Lala. Ada spy yang itu yang kita temuin di Oakville juga kemarin. Tapi untuk kayaknya untuk episode kali ini sampai sini dulu aja guys ya. Ini kayaknya akan panjang. Jadi aku akan coba bagi episodenya nggak terlalu panjang kayak di episode 1 kemarin. Jadi ya udah sampai sini dulu. Thank you buat yang udah nonton. Selalu jaga kesehatan. Jangan lupa untuk tinggalin like, share video ini, dan subscribe channel ini kalau kalian suka. Kalau kalian nggak suka, boleh di dislike aja. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye guys!